akhirnya Tuhan tuh menjawab semua doa-doa hambanya yang selalu bersyukur dan juga selalu berharap kepada Allah gitu. Jadi aku benar-benar apa ya, kayak happy banget, pasti bangga banget gitu. Apalagi kan istilahnya fasilitas di Jakarta kan semuanya mahal-mahal ya kan. Jadi makanya aku alhamdulillah bersyukur banget, walaupun rumahnya tuh nggak yang gede gitu, tapi bisa buat tidur, bisa untuk kita ngobrol bercanda di rumah sehari-hari gitu, nggak numpang-numpang di tempat orang gitu. Karena aku juga sih, impian aku juga biar bisa bangun rumah di sini, karena kalau di kampung kan kita kan hidupnya sangat-sangat serba kekurangan gitu ya Kak. Rumah aja tuh sampai kayak bocor kalau hujan, terus kalau siang tuh panas banget gitu. Jadi aku pengen, ya itu tadi, pengen kasih hal yang sudah ibuku korbankan dulu, aku pengen membalasnya sekarang. Beli rumah itu tuh udah kondisinya udah jadi Kak gitu. Nah, setelah nunggu sekitar 1 tahun baru bisa direnov ulang. Ya amin, amin ya Allah, amin, amin. Ya, pokoknya semua orang yang mendoakan aku aminkan.